Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada pengerjaan Toyota Innova Zenix 2023. Dan ini adalah proses tahap pemolesan menghilangkan baret-baret halus. Setelah itu kita masuk ke pembersihan jamur kacanya. Biasanya jamur kaca itu merekat pada kaca-kaca yang ada di mobil itu, nanti kalau tidak dibersihkan akan menghasilkan kerak yang susah dibersihkan. Setelah itu kita masuk proses pembersihan mesin Innova Zenix. Dan ini adalah proses detailing mesinnya, jadi debu-debu dihilangin semua. Kemudian enggak hanya itu, kita detailing emblemnya agar bersih seperti baru kembali. Kita masuk ke tahap pelapisan nano ceramic itu sendiri. Nano ceramic berfungsi untuk mencet bodi agar terlihat lebih kinclong dan tahan lama glossy-nya. Jadi buat teman-teman yang mau nano ceramic silakan kontak ataupun DM ke YouTube kita. Dan ini adalah proses pelapisan coating kaca. Nanti efeknya adalah seperti daun talas dan terhindar dari jamur-jamur kaca. Dan ini hasil setelah glass coating dan nano ceramic sekutu. I don't make that bullshit.